Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi di channel Ongok Kreatif. Di video kali ini saya akan membahas jenis-jenis limbah yang ada di industri pabrik kelapa sawit dan bagaimana sih proses penanganannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Ongok Kreatif. Oke, limbah adalah bahan sisa dari kegiatan industri ataupun bahan sisa dari proses pengolahan. Jadi, pabrik kelapa sawit yang memiliki komitmen ramah terhadap lingkungan sesuai dengan standar ISPO ataupun RSPO, yaitu mengolah kembali limbah yang dihasilkan sehingga ramah terhadap lingkungan. Untuk menerapkan ini, kita harus memahami terlebih dahulu jenis-jenis limbah yang ada di industri pabrik kelapa sawit. Kalau kita klasifikasi berdasarkan wujud, limbah pabrik kelapa sawit itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama berbentuk gas. Dalam proses pengolahan di pabrik kelapa sawit, turbin ataupun genset salah satu penghasil gas emisi di pabrik tersebut. Namun bisa diminimalisir dengan bahan baku organik. Untuk yang kedua ialah limbah padat, terdiri dari jangkos, fiber, dan cangkang. Namun untuk limbah padat ini tidak membutuhkan perlakuan khusus untuk pengolahannya. Namun, limbah padat ini adalah bisa dijadikan sebagai produk sampingan, byproduct. Dengan kata lain, bisa menjadikan penghasil cuan ataupun pemasuk tambahan untuk pabrik tersebut. Untuk yang ketiga ialah limbah cair, farm oil effluent. Untuk saat ini, limbah cair di industri pabrik kelapa sawit sudah dimanfaatkan menjadi salah satu pupuk organik untuk tanaman ataupun budidaya kelapa sawit. Sehingga limbah yang dihasilkan di pabrik kelapa sawit tidak merusak lingkungan. Inilah jenis-jenis limbah kalau kita klasifikasi berdasarkan wujud. Yang selanjutnya, jenis-jenis limbah ini kita klasifikasi berdasarkan asalnya. Dia dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah non-organik. Untuk non-organik, contohnya adalah gas emisi. Meskipun pabrik kelapa sawit menghasilkan gas emisi, namun pemerintah bahkan pabrik tersebut sudah melakukan pengecekan terhadap gas emisi yang dihasilkannya. Biasanya proses pengecekan ini per 6 bulan sekali. Untuk yang kedua ialah limbah organik. Untuk limbah organik ini terdiri dari beberapa poin. Untuk poin yang pertama ialah fiber. Meskipun fiber adalah bahan organik, limbah organik, namun pada saat ini dijadikan oleh beberapa perusahaan sebagai bahan baku industri mereka. Sebagai contoh, untuk digunakan sebagai triplek ataupun bahan baku pembuat meja. Untuk poin yang kedua ialah cangkang. Pada saat ini, kebutuhan kita terhadap energi listrik kian meningkat. Namun, persediaan batu bara pada saat ini kian menipis. Cangkang adalah solusinya. Bahan baku biomasa. Apalagi pada saat ini, negara-negara berkembang sudah memanfaatkan cangkang sebagai pembangkit listrik mereka. Sebagai contoh, Jepang dan Cina. Untuk poin yang ketiga ialah jangkos, janjangan kosong. Untuk saat ini, beberapa perkebunan kelapa sawit sudah menjadikan jangkos sebagai pupuk organik mereka. Karena dalam 1 ton jangkos mengandung 7 kilo urea, 2,8 fosfat, 19,3 mop, 4,4 kilo kisrit. Jadi kandungan inilah yang membuat perkebunan kelapa sawit menjadikan pupuk organik untuk perkebunan mereka. Masuk poin yang keempat ialah limbah cair. Dengan kata lain, farm oil effluent. Yang perlu kita ingat adalah dalam 1 janjangan TBS itu mengandung 55% limbah cair. Dengan kata lain, 1 ton CPO yang dihasilkan pabrik kelapa sawit akan menghasilkan 2,5 ton limbah cair. Dengan persentase 60% pada saat pemurnian minyak, 30% pome dihasilkan dari saat perebusan TBS, sedangkan 4% pada saat pemisahan kernel dengan cangkang. Jadi, dengan banyaknya limbah cair yang dihasilkan, kalau kita tidak cepat, tepat, dan akurat dalam melakukan pengolahan limbah, maka akan berdampak negatif, bahkan bisa merusak lingkungan. Jadi ada 3 cara untuk melakukan pengolahan limbah cair tersebut. Cara yang pertama ialah berdasarkan fisika, yaitu dengan cara melakukan penyaringan ataupun sedimentasi. Untuk cara yang kedua ialah dengan kimia, yaitu pengendapan ataupun oksidasi reduksi. Sedangkan cara yang ketiga ialah berdasarkan biologi, anaerobik dan aerobik. 3 proses inilah cara untuk melakukan pengolahan limbah palm oil effluent ini. Namun, yang paling tepat untuk melakukannya ialah poin yang ketiga, yaitu secara biologi, aerobik dan anaerobik, karena dia memanfaatkan kolam terbuka sehingga paling mudah untuk dilakukan pengontrolannya. Untuk instalasi ataupun proses pembuatan kolam limbah terbuka terdiri dari beberapa tempat. Itu dimulai dari sebuah patpit, karena untuk stasiun klarifikasi ataupun stasiun rebusan, semua limbahnya akan dialirkan ke dalam patpit dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya losis pada proses pemurnian minyak dan perebusan TBS. Yang selanjutnya, limbah akan dialirkan pada kolam yang selanjutnya. Maka masuk kolam yang pertama ialah dioling pond. Kolam ini berfungsi sebagai tempat pendinginan limbah serta pengutipan minyak tahap akhir. Jika dalam proses pengutipan minyak di patpit masih terlewatkan losis. Masuk kolam yang kedua ialah anaerobik. Anaerobik ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama anaerobic primary, sedangkan yang kedua ialah anaerobic secondary. Masuk tahap yang pertama ialah anaerobic primary. Dalam proses ini, foamy masih mengandung zat-zat organik, baik itu karbohidrat, protein maupun lemak. Yang selanjutnya dirubah oleh bakteri anaerobik menjadi asam organik dengan cara dilakukan pengembangbiakan bakteri, yaitu kita tambahkan beberapa pupuk urea, kisrit ataupun soda as. Yang selanjutnya masuk pada kolam anaerobik sekunderi. Dalam proses ini akan merubah asam-asam organik menjadi gas metana. Dibuktikan dengan penurunan BOD secara signifikan. Yang awalnya BOD tersebut 5 gram per liter menjadi 1,75 gram per liter dengan persentase 60%. Setelah selesai perubahannya, maka akan masuk pada kolam yang ketiga, yaitu aerobic foam. Jadi zat-zat yang terkandung di dalam foamy akan bersifat aerobik, atau dengan kata lain oksigen. Dibuktikan dengan penurunan BOD yang awalnya 1,75 gram menjadi 0,1 gram dengan persentase 95%. Yang selanjutnya masuk ke kolam final pond. Kolam ini didesain untuk menampung limbah yang sudah dilakukan pengolahan, baik proses kolam pertama, kedua, maupun kolam yang ketiga. Masuk kolam yang kelima ialah sedimentasi pond. Kolam ini didesain untuk memisahkan antara cairan lumpur dengan air. Masuk yang keenam ialah alga pond. Kolam ini sebagai parameter keberhasilan pengolahan limbah. Dibuktikan dengan tumbuhnya tanam-tanaman, bahkan berkembang biaknya ikan di dalam kolam tersebut. Jadi, saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya mengakhiri pembahasan ini, saya tarik dulu beberapa kesimpulan. Untuk yang pertama ialah limbah yang ada di industri kelapa sawit tidak berbahaya terhadap lingkungan jika dilakukan penanganan khusus. Untuk yang kedua ialah limbah cair yang ada di industri kelapa sawit bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik, baik itu milik perusahaan ataupun milik masyarakat. Jadi, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.